Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Mim Dinar. Ini saya dapat dari saudara, katanya ngolah gagal terus. Ini kecil banget, suruh saya olahin. Saya pun belum pernah ngolah batu. Ini kalau dilihat kuning-kuningnya ini kayak emas, entah emas atau bukan. Ini coba saya pakai cara olah kowi atau IC kutu. Kita tumbuk, habis itu kita bakar. Terus endapan apa abunya itu kita sulfat kayak ini. Ini saya tumbuk masih kasar-kasar, pijernya masih kasar-kasar soalnya tumbuk manual. Capek. Jadi saya rendam pakai sulfat satu hari 24 jam, nanti pijernya itu akan mengambang dan logamnya tetap mengendap. Jadi saya pakai cara kowi ini aja untuk batu ini. Coba kita timbang batunya. Ini batu lumayan agak besar tapi kok enteng ya. Coba kita timbang. Tujuh gram kurang, enteng banget. Entah ada emasnya atau bukan ini. Soalnya kalau ini kayak logam emas itu berat kalau segini. Bisa-bisa sekitar 10. Ini cuma 7 gram. Entah ini emas, entah cuma lapisan, entah udah melogam. Tapi saya coba, saya tumbuk dulu biar ketemu. Tumbuk, habis ditumbuk saya sangrai biar lebih empuk batunya. Habis itu kita sulfat biar timahnya hilang, atau kalau dalam kowi itu biar pijarnya mengambang. Oke, saya lanjut tumbuk. Ini tidak saya sangrai soalnya bahannya cuma sedikit, jadi gak saya sangrai. Saya lanjut sulfat aja habis ini. Setelah dibilas kita buang pengotornya. Soalnya saat ditumbuk itu kan banyak debu-debu yang kecil-kecil itu yang ngambang, kita buang soalnya itu bukan logam. Itu hanya kotoran. Sekarang kita kasih H2SO4 atau sulfat agar timahnya mengendap atau pengotor lainnya biar hancur, nanti biar ngambang semua. Kita panasin biar jika ada timah biar terpisah biar lebih cepat. Setelah dipanasin kita diamin dulu selama 1 jam biar lebih maksimal hasil sulfatnya.
sekarang kita pakai nitrit biar pengotornya larut, hanya sisa emasnya. Ini setelah kita panasin, kita diamin 1 jam juga biar lebih maksimal juga pengotornya larut. Ini setelah saya nitrit dipanasin, dundapannya yang merah-merah, ntar itu yang merah-merah itu emas itu. Cuma terlalu sedikit ini. Ini meskipun dilogamin ya agak ngelogam, terlalu sedikit. Kalau pakai mata ini lebih kelihatan, kalau ini enggak kelihatan. Ya itu. Yang merah-merah itu emasnya itu. Ini kalau dilogamin, kalau sedikit gini ya agak bisa melogam. Ini tidak saya lanjutin soalnya terlalu sedikit. Oke, terima kasih. Salam sukses selalu.